ruang sana lagi, ruang pimpinan akan di. Selamat siang pemirsa Banjar Masin Bos Group. Saat ini saya berada di lingkungan kantor DPRD Kabupaten Tanah Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini sedang berlangsung penyemprotan disinfektan di rencanakan di seluruh ruangan di area gedung DPRD Tanah Laut. Penyemprotan disinfektan secara keseluruhan baik di gedung paripurna, di sekretariat, ruang pimpinan maupun praksi serta ruang akademi lainnya, karena mana kita untuk mengantisipasi jangan sampai ada yang terpapar kembali dengan adanya informasi bahwa anggota ada yang positif, sehingga kami mengambil langkah-langkah sebelum melakukan paripurna besok. Melakukan penyemprotan massal secara keseluruhan. Sejauh ini sudah berapa anggota dewan yang terdaftar? Kami secara pastinya belum dapat informasi. Hanya saja informasi yang kami terima dari luar, informasinya ada 2 orang, ada juga yang informasinya 3 orang. Jadi informasi yang resmi itu belum kami dapat. Kalau untuk dari staf sendiri ada berapa orang? Kalau dari staf kami setelah melakukan swab kemarin secara keseluruhan sudah kembali, sudah pulang, sudah masuk kerja. Namun sekarang sesuai dengan surat edaran Bupati kami melakukan WFH, ada 2 shift. Jadi ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di rumah. Berapa orang? Jadi 50% di kantor, 50% kerja di rumah. Berapa orang?